Akpar Majapahit sebagai lembaga pendidikan yang mengutamakan mutu dan lulusan terbaik, mengutamakan proses belajar dengan praktek langsung kepada anak didiknya. Akpar Majapahit juga selalu dapat mengikuti tren teknik memasak terbaru seperti jenis masakan yang sekarang lagi up to date. Untuk memenuhi itu semua, Akpar Majapahit kini membuka kelas baru S1 Teknologi Pangan. Di kelas ini terdapat banyak perbedaan. Selain proses membuat aneka masakan yang tidak diajarkan pada kelas dasar, seperti menggunakan efek pada makanan, menggunakan alat-alat modern cooking, teknologi frozen, teknologi pangan, dan masih banyak lagi teknik-teknik yang akan diajarkan di kelas ini. Satu keuntungan dari S1 Teknologi Pangan, selain belajar mengelola hidangan, mahasiswa juga akan diajarkan teknik-teknik produksi hingga penjualan. Diharapkan setelah lulus dari bangku kuliah, mahasiswa dapat bersaing di dunia kerja, industri, bahkan entrepreneur. Hari ini kita membuat lapis beras, popcorn, sama kue karamel. Untuk S1 sendiri sih lebih banyak. Nah, bagaimana? Anda penasaran dan tertarik untuk mempelajari lebih detail kelas S1 Teknologi Pangan? Anda bisa bergabung bersama kami di Akpar Majapahit, Jalan Raya Jemursari 244 Surabaya. Atau Anda bisa menghubungi ke line telepon yang berada di layar monitor Anda. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akpar Majapahit.